keberangkatan obrolan pinggir jalan itu ketika situasi dan kondisi kita itu ditempatkan pada suasana kegelisahan. Itu kurang lebih sekitar tahun 2005. Ya, tepatnya di Benteng Benderbu. Pas terjadi ne OPJ, pas ada pameran di Benteng Benderbu. Benteng Benderbu ada pameran. Nontonlah aku. Aku ketemu ala Jaya Jeket. Pas pameran, ayolah kita. Kita gara-gara ngeliat orang pameran. Ayolah pameran katanya. Udah lama kan. Ya, ngobrol-ngobrolnya OPJ mau ngobrolan sama aku ya. Tadi bukan OPJ apa, wow, mikirnya jadi orang tiga itu masih ide masing-masing gitu. Apa obrolan apa atau kenapa bisa terjadi OPJ ini ya. So JKR ada ya OPJ ini apa obrolan pinggir jalan. Wah, wow, oke, okay, menarik. Aku JKR sama Gandang ketika dan biasa nongkrong di situ. Itu kurang OPJ lebih pertama. 12 orang itu. Iya, ada dari Jogja itu semua 12 orang. Dari Jogja itu Doyok Gus Doyok Diarto itu nama panjangnya. Itu yang pertama, terus yang kedua Pandi Nyomanale, Juhan Widya, terus Joko Supriyono, Galang Muari, terus Surit, terus Radil, terus Diva, Ipin, Item, Romo Petrus, sama yang satu itu Sigeh kalau nggak salah. Sigeh? Iya, orang Semarang. Iya, itu dari Bali satu, terus Rembang, Semarang, Jogja. Kita depan ya, cuman kemarin sempat vakum berapa tahun. 6 tahun. Cerita lucu sama teman-teman. Cerita lucu ya, naik turun truk itu. Waktu pas lari-lari. Lampu merah loncat. Naik truk lagi. Sampai Semarang. Dari awal istilahnya kita ngompreng berangkatnya ke Jogja, berangkat ngompreng naik turun truk, bahkan barang-barang Romo mau ketua di Jabrek-Brekan sesepuh sesepuh jabu pelayan jabu pelayan terus tapi kita kalau dicuri-curi ya itu ya tuh apa itu jurusnya di atas jurus ya itu yang pesakitan kita orang-orang pesakitan sebenarnya itu yang tidak menerima keadaan itu ya seperti baru seperti metal juga itu apa ya sama justru musik-musik yang dikatakan dulu nggak mapan tapi batasan musik baik mana musik itu baik mana seni rupa akan jemis sama seni rupa yang alam itu tidak boleh. Saya perhatikan teman-teman OPJ lebih condong ke dalam bentuk komunal ya. Orang-orang liar yang kalau dikontrol ya mungkin dia merasa terganggu tapi kalau dilepaskan dia mempunyai kesadaran yang lebih untuk melakukan. Kita cari itu pertama saudara, terus militer. Bergerak memang nggak jarang sekali tercover oleh media karena memang nggak butuh untuk dicover. Saya lahir itu karena realitas saja. Ketika kita merasakan kegelisahan, ketika kita merasakan kesusahan, ketika kita merasakan kesedihan dan canda tawa. Kayak pernikahan itu. Resmi.
pernikahan yang nggak bisa kita ceraikan lagi itu loh. Wah, kalau yang ini aku kita cuman ya, mengikuti gitu, malah mengikuti. Cuman kita mau membuat sebuah perkembangan atau enggak juga sama dari satu ke berikutnya. Tapi yang satu itu indah, kembang kan. Yang satu itu capek, gerak terus ya, kan capek. Soalnya indah. Banyak warna di dalam OPJ. Dan banyak semangat yang berbeda juga dalam OPJ. Kalaupun kita bisa membawa OPJ lebih jauh lagi, mari kita bawa, mari kita bangun. Membangun bersama dari awal hingga akhir yang memisahkan. Ya semoga gara-gara kita bisa dibicarakan di dunia. Amin. Realis minimalis gitu. Yang enggak terlalu ribet ya.